Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jeban Celoteh bareng Ivan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan cara setting lampu Honda New Scoopy tahun 2021 ya. Kita bisa lihat ini kondisinya nyala ya. Nyala untuk lampunya, kita bisa lihat jaraknya berapa tinggi. Ini untuk lampu jarak dekatnya itu ada di sini ya. Nah, ini banyak yang mengeluhkan dari pengguna Scoopy, banyak yang mengeluhkan bahwa lampunya ketinggian. Ini kira-kira antara tembok sama motor itu sekitar 3 meter ya. 3 meter lebih. Ya, kita langsung saja cara men-settingnya gimana? Ya, kita bisa lihat dulu itu jaraknya. Lampunya ada di posisi mana ya? Coba kita matiin. Ya, itu lampunya ya. Terlalu tinggi ya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuka bagasi samping yang ada tempat chargernya. Bentar, saya kasih lampu dulu supaya terang. Nah, di sini. Nah, ini ada satu tutup ya. Ini bisa diputar-putar ini tutupnya. Nah, kita lepas aja ininya. Congkel saja dengan kuku. Ini setelah kita lepas ya. Nah, di dalamnya sini itu ada semacam baut. Kita fokuskan, itu ada baut ya, kita zoom, coba zoom. Nah, itu ada baut, itu bautnya menggunakan obeng plus. Nah, untuk menyetingnya supaya jaraknya itu lebih rendah lampunya, kita putar searah jarum jam, cukup menggunakan obeng bawaan yang dari toolkit motornya, apabila seperti ini kita putar dengan searah jarum jam ya. Kita masukkan saja ini obengnya ke sini. Oke, sudah kita putar searah jarum jam ya teman-teman. Kita bisa lihat di temboknya, begitu kita putar lampunya dia turun ya, sinarnya dia turun. Sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman maunya turun seberapa. Ini saya coba mentokkan dulu ya. Saya coba mentokkan, hasilnya turun segimana ya. Ya, ini sudah mentok, udah keras ya. Yang tadinya awalnya itu di bawah kaca, sekarang sudah turun ya. Tuh, kita bisa lihat itu sudah turun. Oke, selanjutnya setelah kita sudah turun sesuai dengan keinginan kita, kita tutup lagi dengan yang ini. Cukup dipaskan saja di bautnya, terus ditekan ya, cukup ditekan saja. Oke, sudah terpasang lagi ya. Ini sudah terpasang lagi ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat dari lampunya. Jadi posisi yang turun ini adalah lampu yang ini teman-teman. Jadi bila mana kita putar dengan searah jarum jam, dia akan merunduk. Sedangkan kalau diputar dengan berlawanan arah jarum jam atau diputar ke kiri, dia akan naik ke sini gini. Nah, ini lampu ini yang bulat ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Itu sekelumit informasi dari saya. Like jika kalian suka, dislike jika memang tidak suka. Share bila mana bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.